Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Polresta Jambi pada Senin 14 Oktober 2024 bertempat di Polresta Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Fadet Alfareli melakukan kunjungan kerja ke Polresta Jambi, di mana kunjungan kerja ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh DPRD Kota Jambi pasca dilantiknya para anggota DPRD Kota Jambi. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Fadet Alfareli, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Jeffrey Zed, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Naim, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi Maria Magdalena, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Jambi Mertua Muda Siregar, dan anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam kunjungannya, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi beserta jajarannya menyambut langsung para anggota DPRD Kota Jambi di ruangnya secara langsung. Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan untuk meningkatkan sinergitas antara DPRD Kota Jambi dan Polresta Jambi. Hari ini kami dari pimpinan DPRD Kota Jambi didampingi oleh para kunjungan pertama dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Polresta Jambi yang langsung dilakukan. Inilah bentuk daripada wujud komunikasi yang kami bantu terhadap dengan pengembangan dan dinamika yang ada di Kota Jambi. Kami sangat senang tapi banyak hal yang didiskusikan dan sambutannya luar biasa. Ada beberapa catatan terkait dengan perkembangan komunikasi dan penanganan GG motor, kemudian hal-hal penyakit masyarakat yang bisa kita diskusikan tapi dalam komun berbeda. Saya rasa demikian karena ini adalah pendahuluan kami pertama untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah. Mungkin selanjutnya dari Polres kita akan komunikasi dengan kami, Denpom, Kejari, dan lain-lain. Dari beberapa pembahasan, salah satu yang menjadi pembahasan ialah persoalan kenakalan remaja yang masih marak di Kota Jambi beberapa waktu lalu. Kemas Farid Alfareli berharap agar kedepannya DPRD Kota Jambi bersama Polresta Jambi dapat terus menjalani komunikasi yang baik dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Jambi. Santi, Jek TV, melaporkan.